Oh, aku tidak bisa lari dari saya. Ya. Halo, selamat datang di Part 1 Channel. Kali ini saya akan bermain game Deadpool kedua. Di part yang kedua. Oke, kita lanjutkan saja. Ini ya, rumah sakit. Kita langsung menuju ke mana ini? Kita bisa pakai rumah sakit ya. Kita coba sampai rumah sakit yang kemarin. Oh ya, mereka ini sangat pekat sekali soalnya, guys. Ya anjir, mati kawan. Iya anjir. Cuk tak cuk. Di sini kita apakah bisa? Oh, kita sudah menemukan ya kuncinya kemarin itu. Sekarang kita cari-cari terlebih dahulu ya, bila ada sesuatu di sini atau amunisi di sini. Soalnya di sini yang paling ribet dari game ini ya rumah sakit ini, cukup menyulitkan sih. Apa ini? Oh, siap, amunisi senapan yang saya pakai ini. Ruangan lagi guys. Lumayan ada apa aja ini. Kita dapat amunisi pistol. Tapi gak bisa di jajal anjir, gak bisa diganti senjata ini. Oke, kita dapat P3K lagi. Kita jelajahi terlebih dahulu ya. Di sana sudah nggak ada lagi. Oh, suara apa yuk? Di sini PNRek. Oh, apa ini? Lumayan guys ini guys. Oke, senapan hanya satu anjir. Nggak ada lagi. PNRek ini onok mana? Wih, terlalu gelap anjing. Cari lagi. Di sini tak PNRek. Wih, siapa yang mati ini gini? Gak onok ya, siapa yuk? Oh, namanya itu Stephen Dorse, umurnya 56 tahun, diagnosisnya psikosis akut. Oke, gejalanya setelah masuk dia melaporkan pertemuan dengan orang yang mati yang dihidupkan kembali. Orang yang mati dihidupkan kembali di pemakaman di mana dia bekerja sebagai penjaga. Sangat gelisah. Terapi yang dilakukan kondisi sedang. Oh, kemungkinan besar kita nanti akan ditujukan ke kuburan ya guys. Sekarang kita mau buka yang ini ya. Nah, ini ada yang butuh senjata kalau ya. Kita masuk ke rumah sakit. Yang bagian atas. Slow ya. Aslinya yang kini sok-sok boros loh. Awas. Awas jir. Kok gak ono ya? Oh, dek nak ono jir. Oke, amunisi sapan. Truk, ayo tebak. Wah, mati kon. Apa gak gua aja anjing itu? Kita harus tebas semuanya ya. Apa itu? Putih-putih.
Cuma anjir aku joko-joko ngene iku gak ono. Gak iso diganti. Pistol lagi nih. Gua putunya yang senapan anjing. Woi anjing woi. Apa nih? Awas. Gua gak bisa ganti-ganti nih ya. Nen dia deh. Hei, aku nak kene woi. Tak ada. Suaranya tak singgung di sini yo. Oh. Hey, anjing, gua di sini anjing. Tapi di sini enggak ada sesuatu ya. Ya lah dek nang kono. Ambane go wedi ya. Enggak ono. Tak ada ya. Oh. Hah? Patennya diganggu. Halo. Wuh, mati langsung anjir, kongkon. Tanya kita ke sana ya. Sik, golek-golek nang kene sik ya PN senjata-senjata atau amunisi yang tergeletakan apa ini? Senapan. Siap. 6. Karena ini sangat penting juga guys untuk amunisi senapan ini, makanya kita cari-cari. Oh, apa ini? Siap, senapan 2 lagi, 2 peluru. Apa ini? Oh, gak ada cahaya toh. Oke, kita tunggu sana ya. Apa ini? Oh, medis. Oke, kita dapat 2 ya. Ini ki penting rek, dikulai itu sini ki. Wah, ada lagi kayaknya. Gak ono. Nang kono dengan. Halo anjing. Di mana ini? Terkunci anjir. Mungkinnya paling. Oh. Kamu ketahuan. Tak perlu banyak-banyak ya, cukup bisa menghemat apa peluru aja kita sudah bisa. Kalau di sini pintunya nggak bisa dibuka ya, soalnya aneh kayak gini nggak bisa dibuka semuanya. Apa ini? 217 namanya Brian Patterson, jabatannya dokter kepala Brian Patterson. Oke. Oh shit, damn it. Saatnya kita ketemu lagi sama si badut aneh itu tadi. Oke lah. Welcome to game on you. Kita akan ketemu lagi anjing. Aku tidak bisa lari dari saya. Yap. Kita fokus ya guys. Guys, gak ropos. Pokoknya belayu kan guys. Belayu. Kalau ada yang dikejar anjir. Belayu. Gak aroh emang guys. Belayu. Betul amat gue. Guys. Kayaknya gini tuh netan lu guys. Belayu ya. Kalau ada yang dikejar anjir. Gue nanti jawabannya gak aroh aku. April. Bulan-bulan anjir. Terus kita lari aja ya. Terus guys, lurus saya. Pokoknya panggung lurus. Bungin yes. Selamat tinggal, badut.
Oke. Periksa dokter kepala. Terus di sini ngapain ya? Oh, ada kunci. Temanmu, Stephen Dorse. Kami tidak bisa lagi menerima almarhum. Kuburan kami penuh sesak. Kami harus menutup pintu masuk utama. Jika Anda perlu menghubungi saya, amplop itu berisi kunci pintu masuk cadangan. Semoga saja Anda baik-baik saja. Kayaknya ini kunci menuju ke kuburan ya, guys. Oh iya. Oh, ada tempat safe. Oke, kita save ya. Oke, save. Lalu, ini fotonya dia ya. Apa ini? Beristirahatlah dengan tenang, bos, guru, dan apa sini? Di sini gak gitu. Dan teman kami. Oke. Apa ini? Kita buka ya. Oh, berangkas. Mungkin dia itu yang kunci ini nanggone wong iku mang ya, sepertinya tidak sepertinya dia membawa kunci berangkas. Periksa dokter. Iya. Terus Adewi kudu di sini tempatnya untuk ke sana ya, nggak bisa ya, kita harus pergi ke kuburan ya untuk mencari kunci itu tersebut ya. Oke. Are you ready? Ketemu makhluk-makhluk aneh lagi? Siap. Halo, I'm coming. Tapi nakitnya agak... Wih, anjir. Siap, peluru gua tinggal 11, anjir. Senapan gua tinggal 11. Waduh, iki masalah gak iso di ganti-ganti senjata ya. Oh, bisa guys. Oh, kampret. Nyata di share gitu ya. Oke, kita coba ya. Kita pakai pistol saja, walaupun juga agak lama sih. Oh, di share ke atas ya. Saya kira petunjuknya itu saya apa? Ditekan gitu aja. Lurus belayu ya. Kita harus keluar dari sini dan menuju ke kuburan ya guys. Oke, kuburannya kemana? Kita lihat peta terlebih dahulu. Ini hospital. Oh, dekat. Berarti kita ini nanti tinggal belok kanan. Apa? Kanan, lurus, baru belok kiri, kiri aja. Oke. Siap. Kanan ya, kanan ya. Sambil cari-cari peluru kalau ada ya di sini. Oh, di sana juga. Apa spion dah? Oh, spion ya kudu tak kira lurus. Warning. Putar balik aja. Tak ada di sini. Cuma lah ngejar-ngejar mereka, buang-buang waktu anci. Si. Mungkin habis. Gue aman nih. Kita belok kiri ya sini ya. Oh, amunisi ya sih masalahnya. Biasanya ini amunisinya ada di rumah-rumah ya. Oh, itu dia. Apa tadi ku bilang? Napan satu peluru aja anjir. Oke, gak apa-apalah. Siapa tahu di sini juga ada. Tak ada. Oke, langsung aja lah. Ini kayaknya tinggal belok kiri. Munisi tapi juga banyak Evan Gadeli. Bangke. Eman aku gak itu gak. Mati kau anjing, mati kau anjing. Cok. Enggak ada di swimmen nih.
Wow, ada yang mengejar saya di belakang. Oh, masih jauh. Cuman langkah kakinya aja, nggak ada yang terdekat. Oke. Jalan kau. Wah, ini kuburannya. Tapi saya nggak bisa lihat depan kayaknya. Seorang penjaga diperlukan. Oh, Tuan Desi yang ada di rumah sakit. Kami membutuhkan pengganti. Oh, kalau ada yang mencari pekerjaan, di sini juga ada, guys. Lowongan pekerjaan, tapi di game. Enggak ada nek koyo ngono. Kayak ini samping iki. Langsung saja. Di sini kita harus mencari kuburannya si siapa tadi? Patterson ya? Brian Patterson. Sambil cari-cari dulu guys di sini ya. Bila ada di sini. Brian Patterson kuburannya. Karena kita di sini intinya untuk mencari kunci itu. Kunci berangkas karena dibawa mati sama dia. Ini ngobrol ke on ya, kan gue bawa kunci di sana. Oke, 9 peluru senapan. Apa ini? Hey. 3 peluru senapan. Kita cari-cari terlebih dahulu aja ya. Nah, ini apa ini? Itu. Kita nanti akan menuju ke alam gaib terlebih dahulu. Kau nak Brian Patterson, lu di mana anjir? Lu di mana anjir? Ini gua mau cari item-item terlebih dahulu ya. Tak ada di sini. Samuel mal namanya. Bukan, amunisi lagi kayaknya. Pistol ini kayaknya. Oh, senapan 5, tapi warnanya kok beda-beda ya. John Terry, John Terry. Lagi John Terry. Pistol lagi anjing. Ah, nanti aja dah. Oh, enggak ada. Enggak ada anjir. Ah, di dekat di sini ternyata. Siap. Nanti kita keluar dari rumah itu, lalu belok ke kiri aja. Oke. Lalu kita di sini. Oh, belum waktunya ya. Oh iya ya, Mak, saya baru paham. Itu ada peluru kayaknya. Oh. Medis. Gimana di tempatnya? Brian Patterson. Itu. Oke. Sepertinya dia dimakamkan di sini. Sial, harus digali terlebih dahulu untuk cari skop. Ya sini. Waduh, ini musuh. Aduh, mana ini? Oke, saya lanjutkan ya. Temukan skop. Oke, apa ini? Oh, seperti ini ya. Halo. Tenang aja. Kita harus cepat di sini ya. Kuning, ada segitiga. Kuning pada segitiga, lalu kita cari lagi ya. Di sini kita memerlukan 4 ya. Tenang aja, cari dengan santai aja ya. Gimana nih?
Nah, ini seperti kertas. Namanya Safir. Gimana dia? Woi anjay. Oke, Melayu di sini. Lu di sana, anjay. Wah, kita lari sini dulu ya. Untuk mengalihkan perhatiannya dia. Larinya lambat banget ya. Dia kembali guys, oke. Kayaknya saya mau ambil dari kita dulu. Oh, sebelum di situ P3K saya pakai dulu ya. Lumayan 61. Ini ada juga tanda ya. Garis pagar ini. Hijau pagar. Namanya Jamrud ya. Kurang satu lagi ya. Gimana dia ini? Aduh. Oh. Itu lingkaran. Kenapa itu? Warna merah. Oke. Sekarang kita lihat dulu batunya ada di mana. Kayak nyaman ya guys. Langsung saja. Oke, berhasil. Oke, kita matikan. Alhamdulillah. Udah hilang sama dia. Hohoho, sekarang dapat apa ini? Shotgun, siap. Lur apa ini? Langsung dapat amunisi pistolat, gak cocok anjir. Yang kini nemu nih, apa? Sebut siapa? Medis lagi, oke. Nah, pandua. Kita menuju ke sana ya. Brian Peterson, oke. Kita akan gali di sini. Tuh, dia. Kuncinya, kunci apa ini namanya? Kunci brankas. Lupa saya. Lu pasukannya ada NP lagi gede-gede sih sana jadi. Kita harus menuju ke rumah sakit ya, tepatnya ya. Untuk mengambil vaksin. Bisa apa, guys? Dokter kepala oke. Ya dari sana ya. Kita harus hati-hati. Salah jalan nanti. Salah jalan. Mas ya. Kita lihat pinggir-pinggir aja. Jangan sampai ketahuan. Nah, apa ini? Yang keluarnya kayaknya. Oh iya guys, langsung aja keluar. Oke. Langsung menuju ke atas ya. Untuk mengambil sesuatu di brankas. Jamret. Cuk. Cuk, mati cuk. Mati ya gue. Cuk, ini suwi ya. Damage lumayan tapi dia jalannya itu lama ya. Anjay. Kita cari yang lain aja dah. Nah, pakai ini aja dah. Nanti kita relotnya pakai iklan. Cepat. Kita menuju ke brankas untuk mencari sesuatu, menuju ke ruangan tadi ya, yang pakai apa? Pakai keycard itu. Ini perlu saya hanya 29 aja, guys.
Wow, how are you, man? Boom, boom. Mati, Kak Kon. Kita reload aja ya. Untuk apa? Darahnya. Dulu, tuh nangguri no. Bangke. Ikan boleh iklan. Woi, tengok belakang lah. Woi, anjir. Anjir. Mampus lu. Ganggu aku dan gua aja. 217 ini di sini ya. Kita buka langsung brankasnya. Pakai kunci. Ah, oh, di sini ada seperti apa? Pistol injeksi dan juga oh, kartu kunci. Untuk di sebelah sana kayaknya ya. Aman guys, aman. Langsung belok kiri, lurus saja. Kita harus turun ke bawah. Dikira jalanan lurus, buang tetapi nyamping-nyamping, walon melaku. Yuk. Oke, hati-hati ya. Hati-hati. Oh ini. Jadi kita menuju ke sini ya. Cepat anjir cepat. Siap. Langsung menuju ke atas. Apa masih? Tembak terus. Kono item mana gini ki? Peluru tak apa? Pena gini anak. Si kunci. Wow, siapa tadi? Si kau wow. Mungkin siapa penunggunya? Apa ini? Alarm kebakaran kembali rusak. Segera hubungi teknisi untuk kebetulan. Tak tanda nanti ini gampang tak? Ruang utilitas, okay. Iki bayi-bayi tapi sok dan Dani ya. Listrik. Oke, on. Kita pilih salah satu ya. Coba. Gak iso. Iki lain. Bisa. Kita coba tebak yang tengah ya. Gak bisa. Oh, berarti sebelah. Pojok ya sini ya. Nah, antara ini ya. Oh, berhasil guys. Oke, sepertinya berhasil. Untuk menyetumkan listrik. Kita buka ya. Lalu kita diarahkan kemana ini? Oh, pintu itu terbuka secara otomatis. Ayo sih, aku penjaga anjir. Tak bunuh sih. Aslinya sih damage ini lumayan, cuman reloadnya aja loh, agak lama. Pentung malah suwi. Masih garis. Oke, senapan. Oh, ini sepertinya vaksinnya ya. Ngambil dosis.
Oh, iya, pistol injeksi. Sekarang kita akan menuju ke rumah lagi ya untuk menghentikan adik kita yang lagi sakit di rumah. Oke, kita langsung ke bawah aja. Hati-hati, ditunggu sama monster tai-tai itu. Assalamualaikum, Mak Kaji. Wah. Cuk. Masuk mati kan. Belayu, cuk. Belayu, belayu, belayu. Kuat, kuat, kuat. Cuk, gak 1%, cuk. 31%, anjir. Oke, kita tambah lagi. Tambah lagi. Lumayan, 61 lah. Lumayan lah. Lebih enak ini, Andre. Kita diarahkan untuk menuju ke rumah lagi. Hospital. Belok kiri, lurus saja. Rumah saya di ini ya, Rosemont LN ya. Berarti ini belok kiri, lurus anak pertigaan, lurus belok kiri lagi. Oke. Lanjut main game. Beono enggak masalah. Gimana nih kok agak peluru anjir? Emang nih. Tapi kok gak teli. Wah. Mampus gak lu. Ini pertigaan. Benek ini Andre. Kosong anjir. Ah gak teno kon. Gak mari-mari. Wih. Ada item ya. Di sini ada medis. Kita ambil. Medis. Apa ini? Lur lagi? Siap, senapan 5. Senapan 5, anjay. Lu sialan anjir. Cok, urku. Lama banget. Oke, pistol. Lalu kita ke mana ini? Sana ya. Si. Iki lho pertamane. Lulu kebablasan anjir. Nanti kita belok aja ya. Kebablasan cuk. Oke. Pelikan iki menggore ini lah, angkok lurus ae. Benang omang tak cukup nang kene mang. Kayak lurus ae yo. Darah gua men tinggal 37. Masuk aja. Kita langsung ke atas ya. Untuk menemui adik saya yang tercinta. Telek. Ke sana ya. Nang kamar ya adik nggo bedil. Oh sial, kesukupan dia. Ya, itu tidak akan menyelamatkannya. Anda hanya memperpanjang siksaan saudara perempuan Anda. Pikirkan nyawa sepenuhnya di tangan saya. Oh, sepertinya saya duga dari awal ya, yang di part pertama ya. Hanya badannya aja di sini, tapi pikirannya sudah dibawa sama dia. Jika dia menyerah kan, aku akan membunuhnya dan kemudian aku akan menyerah. Kami akan menunggu lelah. Anak anjing bangsat. Cuk, dilana anak anjing. Oke, kita menuju ke Death Park. Oke ya. Kita keluar rumah terlebih dahulu. Langsung menuju ke Death Park. Rumah buh, cuk, ditabrak. Iya tadi saya lihat di situ itu terkunci ya. CPN. Kita kawan orek yang gini. Aman-aman aja sih. Iki bahaya gak nang kene aman. Iki hati-hati yo nang kene.
juga tindak iya munisi kuliahnya angel. Nah kita belok langsung ke sini ya. Apa itu? Ya, ada munisi. Oh iya guys, ada munisi kayaknya. Kita ambil, lumayan dua daripada tidak sekali. Kurang saluran air limbah dan juga panganan militer, lalu ten apa itu yang terakhir ya, cepat. Iki bangun tak bunuh saya, mati gak kon? Oh lumayan, game ini lumayan 3D yo, kayak Android apa ya? Lah sudah dapat apalagi ini. Oke satu peluru aja anjir. Oke kita ini lurus aja ya. Apa itu? Oh tak ada. Belayu wes terkini wes boleh amani. Lo namanya kampret. Apa ini, harus gua bunuh aja ya. Bentar detak ini kayaknya ke sini ya. Kita harus ke sini ya. Kayaknya ada yang mengejar saya. Oke, dapat lagi. P3K. Aman ya guys. Oke, kenapa cari peluru? Lalu kita akan pergi ke sini ya. Kita disuruh ke sini. Baiklah ke daerah park untuk mendapatkan hatimu. Ayo. Ketik lumayan 67 kita dapat. Oh, kita disuruh apa ini? Uji mereka tidak bisa dihancurkan. Sepertinya kita membutuhkan seseorang akses dari pangkalan militer. Pertemuan seluruh kota diumumkan hari ini pada pukul 19.00 di Analut atau jam 7 malam. Oh ini ya, kita membutuhkan suatu tuh dinten gateli. Oh tinggal kali ya, ini kita harus ke tempat pemadam kebakaran kayaknya. Anjay. Ada barang lagi. Masa kita harus melawan batunya lagi nih? Oke, sebentar. Mana tapi kok tambah ngaduh. Periksa pintu masuk daerah Tate Park. Mana-mana ini kayaknya kita harus mengikutinya ya. Tapi gak gerak sih. Periksa ada sesuatu apa enggak. Waduh ay, gak mau. Oh sebentar. Kayaknya ada sesuatu di sini. Apa ya? Kita ada tempat untuk militer. Wah, wani temen ya. Harus ngapain di sini ya? Oh, kita harus mencari barang itu. Kita lalu kan kemana? Oh, balon ini hilang. Hilang garam. Oh, kita harus mengikuti balon tersebut. Oke. Kemana lo pergi sayang? Kayaknya ini ditunjukkan untuk ke arah sini. Yang terkena ke pemadam kebakaran. Oh iya.
di sini guys. Kuncinya buat oh untuk matain itu ya. Kita disuruh masuk ke sini. Tinggal dua lagi ya, Pak Meter dan juga Depa. Sini sekeliling ngambil senapan tiga. Oh, ini tempatnya peta. Online. Sepertinya saluran pembuangan air, kita akan menuju ke pangkalan militer. Oke, kita ambil ya. Kita sana ya. Apa mana gitu? Musuh mana dengan? Oh, waduh, ini kayaknya kita akan menemui badut itu ya. Tuh, labirin mana? Kon. Ya aku nanti temukan cara untuk melarikan diri dari jebakan anjir. Gak iso aku terkangkeng di sini ya, Jay. Oh. Tuh muter-muter ya. Santai ya, santai. Tadi sudah saya gunakan ya. Lucu muter mana? Nendi. Awas bangke. Tuk muter mana? Nanti kita harus menyelamatkan diri ya. Dulu. Kayak sore. Ini dia kutuan ini. Lari aja. Tuh muter mana? Oh, tuh guyunnya suara mandi dan tuh. Matilah kau. Ada tempat safe di sini ya. Lululululu. Nah, gue nanti kunci, rek. Oke, kita belayu. Konsentrasi. Dan kita itu hanya ke sana ya. Yang sudah maaf ya guys. Oh, untuk membuka pintu yang sana ya, kita harus cepat-cepatan. Semoga ini yang terakhir. Yap, semoga saja. Alhamdulillah. Lari-lari tadi tidak bisa bersembunyi, lebih baik aku mau bisa bagaimana kabar kakakmu. Oh. Sial. Oke guys. Balonnya di. Balonnya di. Ada balonnya dah. Kita masih di dalam mimpi nih. Dengan cara. Kamu harus sedang di air. Aku akan jatuh. Gimana ya? Yap. Bentar sih. Ini. Salah. Apa gini ya? Oh iya. Ini jalan ya.
Temukan tangki air. Oke. Selamat tinggal, badut. Oke, pistol. Dan yang ini apa ini? Oh, senapan lagi ya. Oke. Kita ke sana ya. Wih, gila, dislokan. Wow. Lalu kita pergi kemana ya? Wah, kayak selokan. Bisa dekat agak ya. Agak bisa ya. Kayaknya ini menuju satu tempat aja ya. Wih, kampret. Oh, tinggal berapa peluru aja. Iya, guys. Cok, uang lagi. Udah mari dang wis sobu ya. Ya, kena yang dimana jauh. Kita isi lagi ya darah kita. Lalu dalam di sana. Lalu kita ke arah kan kemana ini? Sebentar, kita akan cari. Apa di sana ya? Lalu dalam. Langsung tewas dia. Ini kan tadi. Oke. Kita menemukan peluru. Oke, kita save di sini lebih dahulu ya. Oke, part yang kedua saya selesaikan dari sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di part yang ketiga. Oke, thank you.